korang, assalamualaikum. Okay, jumpa lagi kita hari ni. So hari ni saya nak unboxing pula chopper, okay, electric foot chopper ni. Shopee tu, tapi mengenangkan saya ni sejenis orang yang malas sangat menunggu, lagi-lagi tengah musim PKP ni. Barang dekat JNT ataupun dekat Post Malaysia terlalu banyak dan makan masa yang lama untuk sampai. So saya ambil jalan mudah, beli dekat Tesco walaupun harga dia lebih sedikit. Okey, jenama ni MAG ni RM65. Kalau dekat Ion Mall harga dia dalam RM75.90. Okey. So sekarang kita akan buka dia, okey? Jom. Okay, first sekali kita buka dekat atas gabus ni, kita ada blade dia. Okey, ada pisau dia. So, kita boleh buka blade dia ni macam ni. Oh, salah. Okey. Yang sini tak tajam, yang tajam kat sini, okey? Sangat tajam, hati-hati korang, okey? So, saya akan masukkan balik. Okay, kat sini kita ada tutup dia mungkin. Ha, betul lah, tutup dia. Okay. Okay, kemudian kita akan buka yang ni. Buka gabus dia. Sebab kita buka gabus dia, kita akan nampak dia punya mangkuk. Okay, ini mangkuk dia ni kaca. Okey. Korang boleh dengar. Dan ini tempat letak kat bawah ni kot rasanya. Betul. Betul, okey. Dan ini untuk tempat letak dekat bahagian bawah ni supaya bila korang blend dia dia tak bergerak, okey. Dia kena tak macam ni lah keadaan dia. Alright. Okey. Dia kena tak macam ni. Kemudian ada warranty card dia dengan manual dia. Dan terakhir sekali dia punya motor, okey. Ni saya beli kat Tesco, dia ada warranty setahun. Hopefully dia tak rosaklah. Sebab orang guna pun teringin nak guna kan. So kita belilah. Okey. So rupa dia punya motor dia macam ni. Tempat blend dia belah atas, okey. Ni. Okey. So sekarang kita akan pasang dia. So yang ada getah ni untuk bahagian dalam. Ni, kita simpan sekejap. Okey, ni yang bahagian getah ni untuk bahagian dalam, tutup macam ni. Okey. Samakan telinga dengan telinga dia, telinga mangkuk dengan telinga penutup ni samakan. Okey, so sekarang kita akan buka blade dia. Ni. Oh, mak kau. Sebab dia sangat tajam. Nak lebih selamat jangan buka macam ni. Buka macam daripada atas, okey? Eh, kita nak buka pula. 3,000 years later. Okey. Okay. So dia ada 4 blade. Yang belah atas ni dia besar sikit daripada yang bawah, okey? Kalau korang tengok, okey? Okey, saiz dia yang bawah ni kecil sedikit daripada yang atas. Okey, so sekarang kita dah pasang. Kita masukkan dekat tengah ni ada besi kan? Okey, ni besi ni. Dekat tengah dia. So, kita akan masukkan dia punya ni, dia punya besi tu dekat sini, okey? Okey, so korang boleh masukkanlah bahan-bahan yang korang blender macam sayur ke, bawang ke, okey? Tak kisahlah apa-apa. So, kita akan tutup. So kita akan tutup dan kita akan blend lah. Pastikan kat sini dia ada petak kan, okey? Kat sini ada bentuk sedikit kat bahagian sini. Ha, bentuk tu hanya untuk sini lah. Jadi bahagian depan dia. So masukkan macam ni. Okey. Dapatkan dia. Kemudian baru korang boleh pasang lah. Okey. Second try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dia sangat laju, okey?
So bagi saya harga RM65 ni sangat berbaloi. Mangkuk dia pun ni kaca, okey. Pada korang yang berminat nak beli, korang boleh pergi ke pasaraya-pasaraya yang ada seperti Eon Mall dan Tesco ataupun tempat-tempat yang berdekatan dengan korang, okey. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe, like dan komen, okey. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.